panda yang terbaru, 3 macan guys, 3 kepala macan, dan lainnya terserah. Yuk kita langsung shopping ke Spill dengan mas bet 250 guys, dengan bermodal kurang lebih 300 lah, kita ke 100. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Cak Bilek, yang mana kali ini Cak Bilek ngeslot guys, ngeletek untuk menginformasikan room panda yang terbaru setelah maintenance. Jadi seperti apa kisahnya yo, kita lihat aja guys, karena kemarin lusa sih guys, kemarin lusa dengan room 3 kepala naga ini dibanjiri dengan scatter guys. Ya detik-detik menuju ke scatter, dan juga scatternya bertubi-tubi guys. Oke, sebelumnya bagi sobat-sobatku dimanapun kalian berada, aku doakan selalu sehat, murah rezeki, bahkan juga panjang umur guys. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya, bahkan juga ditekan like-nya guys, lebih-lebih di share, karena panda itu gampang-gampang susah. Jadi moga-mogaan kali ini mendapatkan guys. Ini 100 yang pertama guys ya. Atau pin 100 yang kedua. Jadi ini mendapatkan scatter guys. Soalnya aku ya sedikit lupa, cuma yang jelas di room ini guys dibanjiri dengan scatter, kurang lebih itu saya hitung ada 8 kali guys, jadi banjir scatter bertubi-tubi. Kalau respinya mungkin 1 atau mungkin juga 2, saya juga lupa. Ini respin yang pertama guys, belum scatter dikasih respin yang pertama, 2 kali respin atau mungkin 1 kali, saya juga lupa. Cuma yang jelas room ini adalah room panda yang terbaru yang setelah maintenance dibanjiri dengan scatter. Tapi aku yang nggak pernah loh guys, sekali-kali dapat grand main di slot panda. Soalnya gampang-gampang susah guys, kebanyakan yang mini lah, gimana menurut kalian? Soalnya granny panda itu yo tipet berapa nggak tahu, tapi kalau udah rezeki ya tetap bisa lah guys. Maaf suara agak berisik guys, karena itu pinggir jalan, di warkop pinggir jalan, jadi yo sedikit rame lah. Ini juga nggak bisa full ya, bentar lagi ya hampir selesai guys, tapi juga lumayan. Granny 12 loh guys, 12B berapa sekian-sekian gitu loh, tapi sangat-sangat langka mendapatkan granny panda guys. Oke, dilanjut. Ini auto pin 100 yang kedua kali guys. Yang ke-10 kedua kali. Soalnya aku kalau main panda yo, pertama 10 spin, 100 spin, 100 spin, dan juga 10 spin, langsung dilanjut dengan 100 spin guys. Ini dia guys, awal dari scatternya guys, 16 kali 2.
Inilah awal skater yang bertubi-tubi, yang terus skater ke sampai akhir. Dapat mega win, bos. Oke, bagi sobat-sobatku, para sobat Beduman kalian berada, jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya, guys, agar bisa menantikan video slot yang terbaru, room-room yang terbaru, guys. Ya, biarpun nggak JP, guys, tapi kan menguntungkan. Moga lah room-room panda seperti ini bisa, ya, bisa mencepat pada akan kalian. Karena ya di slot hidden menu ini yang enggak mengandalkan room, guys. Yang utama itu enggak mengandalkan room, tergantung hoki, guys, tergantung karena ya karena akun lah. Kalau akun udah lagi naik-naiknya ya bagus, guys. Tapi apa salahnya yuk kita coba gitu loh. Magawin, guys. Oke, sambil melihat skaternya kita udut dulu, guys, dengan rokoknya, sebatang rokok Surya. Guys, tanggal 15 jam setengah jam 4 lah sore nih, dapatnya jam 4 sore. Oke, ditambah respin, guys. Oh, 16 kali 5, bosku. Mantep, mantep. Ini kalau nggak salah berapa spin gitu loh, guys. 300 lebih kalau nggak salah. Dibanjiri skater sampai 300 lebih. Karena tak hitung itu kurang lebih 8 kali skater, guys. Jadi skaternya itu bertubi-tubi gitu loh. Masih banyak, guys, oh. Masih 73 spin. Bentar lagi juga dikasih lagi, guys. Ya, untuk sekedar mengingatkan, guys, untuk bermain slot ini hanyalah sekedar hiburan. Jangan sampai dibuat untuk emosional, guys. Karena apa? Karena kita kalau bermain sangat-sangat emosional, panas, guys, ya akan mengakibatkan itu terlalu membuang-buang chip, guys. Karena chip kan beli. Jadi ya janganlah terlalu membeli chip berlebihan lah. Ya, dibuat happy aja karena semua ini adalah hiburan sesaat, hiburan semata. Tiada kemenangan yang sempurna, guys. Karena apa? Karena yo sekarang menang mungkin berapa jam atau mungkin juga besok yo diambil lagi. Ya, ini dikasih lagi, guys. Udah 3 kali, guys. Kalau enggak salah yo 8, guys. 8 kali mungkin 9 kali lah, lupa aku ya. 12 kali 3, guys. Sekali lagi, janganlah terlalu untuk membeli chip berlebihan, guys. Karena apa? Karena hit slot domino ini ya, slot domino ini cuma hiburan sesaat. Enggak ada yang kekal, guys, enggak ada yang abadi lah. Karena sekarang menang, entah juga besok gitu loh. Kebanyakan akan motor ya. Jadilah, buatlah untuk enjoy aja, guys.
Udah 3 kali spin guys ya. Mantap guys. Ini pertama kali yang aku dapat guys. Belum pernah aku mendapatkan sampai ke 8 atau juga 9 kali. Biasanya itu dapat 5, 4 atau juga 3 kali udah selesai, tapi ini bertubi-tubi guys, dibanjiri dengan skaternya. Mantap guys. Oke guys, spin ke skater keempat kali kalau nggak salah, keempat kali. Jadi ini nggak ada yang dapat sedikit guys, banyak perkaliannya. 16 kali 3 lagi guys. Udah 196 spin. Tinggal 93 spinan lagi guys. Jadi belum habis tambah lagi. Ini alhamdulillah udah dapat 1B. 1B 100 sekian. Entah berapa dapat berapa B tadi, aku juga lupa, guys. Oh, yang jelas room ini room yang sangatlah mantul, guys. Bisa dicoba. Ini respin ke 5 atau juga ke 6 juga lupa. Perkalian sampai 5 guys. Dua belas kali tiga bos. Sampai 232 guys. Sisa 103 respin lagi. Masih lama sekali guys. Ini tanggalnya guys, hari Senin. Sekali lagi baru kali inilah aku mendapatkan skater yang bertubi-tubi. Biasanya yo 3 atau juga 4 kali, tapi ini berkali-kali. Luar biasa pokoknya. Room panda setelah maintenance. Ante tadi punya koin banyak guys, mungkin di bet, waduh berapa puluh B. Tapi semua itu telah mimpi. Di bet kalau keluar, kalau nggak keluar ya bantalan kupis bosku. Sisa 79 putaran lagi guys, jadi masih banyak. Belum habis, nanti dikasih lagi guys. Bisa, pokoknya mantap sekali bosku. Ya bisa dibilang pemecah rekor lah untuk pecahan skaternya guys. Speeder iki kalau nggak salah, kalau ada yang mau tanya speeder, mungkin speeder ini 35 guys, 35,5 kalau nggak salah. Soalnya kalau dibuat sedikit dipercepatkan, mungkin yo nanti akan error, kalau putus.
Jadi ya maksimal seperti ini, atau mau juga 4,5 bisa. Cuma yo kadang-kadang yo error guys, seperti itu loh. Nemu-nemu rum-rum bagus, terus speedernya sedikit dipercepat tapi pedot. Kan eman-eman guys. Jadi ya tak buat setelan speedernya 35,5. Ah ini yang ke berapa kali tadi? Ke-6 kalau enggak salah. Aku suka lupa guys. 16 kali 2 bosku. Udah 264 respin guys. Tersisa putaran 78. Ini nanti belum habis juga ditambah lagi. Sekali lagi pokoknya mantul lah guys. Sangat-sangat mantap sekali. Oke, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya, bahkan juga tombol loncengnya guys. Lebih-lebih di-share pada teman-teman kalian semua agar semakin channel ini semakin berkembang. Dan juga selalu memberikan info ROM yang terbaru, yang terhoki lah. Menurut aku, lebih-lebih menurut kalian semua guys, para slotter-slotter mania dimanapun kalian berada, seperti itu loh. Udah mencapai 1B600. Ini tadi kalau nggak salah auto spin ke 200 guys ya. Mendapatkan skater yang bertubi-tubi, awal dari skater yang bertubi-tubi. Aku juga lupa tadi. Tinggal 40 guys, ini nanti dikasih lagi. Ini dia guys, putaran ke spin skater ke 7 kali kalau nggak salah ini. Aku sudah lupa lah. 8 kali 4 bosku, mantep. Total spin 296 bos. Jadi masih tersisa 62 putaran, masih lama sekali. Belakangnya juga masih ada guys. Tersisa 47 skater. Thank you.
udah mencapai 2B guys, 2B lebih. Ini dia guys, scatter yang kesekian kalinya. Berapa guys? 7 atau mungkin juga 8, aku juga lupa, atau mungkin juga 9. Aku lupa pokoknya. Pokoknya respinya kurang lebih 300 lebih guys pokoknya. 300 lebih. 12 kali 3 bosku. 332 bosku. Mungkin inilah yang terakhir kalau enggak salah. 332. Jadi sementara ini pemecah rekor guys dengan scatter spin 332. Mantep mantep mantep. Oke cukup sekian guys ya. Sekali lagi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, bahkan juga tombol loncengnya guys, agar kalian bisa tahu video room-room yang terbaru di slot Fafafa atau juga Panda atau juga Kipas atau mungkin 5 Dragon atau mungkin 27. Yang terpenting salam slot mania. Oke saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Oke guys.